Erwin alias David yang sudah menjadi target petugas keamanan Masjid Agung Palembang diamankan setelah mencuri ponsel milik salah satu jemaah pekan lalu. Ia ditangkap saat hendak melaksanakan salat di masjid. Aksi pencurian itu diketahui jemaah lain yang memberikan informasi kepada petugas. Di hadapan banyak orang, Erwin mengakui perbuatannya, termasuk mengambil ponsel beserta charger. Ia kemudian dibawa polisi ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk diperiksa. Polisi menjelaskan pencurian terjadi saat korban seorang mahasiswa meninggalkan ponselnya untuk diisi daya. Tak lama setelah itu, ponsel tersebut raib. Telah diamankan satu orang terduga pelaku pencurian HP di masjid. Kami datang ke sini, pelaku sudah diamankan di pos keamanan. Untuk selanjutnya nanti? Selanjutnya diduga pelaku akan kita bawa ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Mantap, Kak. Untuk korbannya, Kak, sudah dihubungi? Untuk korban sudah dihubungi, yang menurutnya korban adalah seorang mahasiswa Unsri. Korban juga sudah dihubungi oleh polisi untuk memberikan keterangan terkait kejadian ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.